أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر المفسر رحمه الله تعالى ولا نفع في أولم في دارنا منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تسبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تسبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل, كل من عند الله فما لها أولئك القوم أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطيع الرسول فقد أتى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت ضعيفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكون Di mana saja kamu berada yadrikumul mautu niscaya kematian akan mendapatimu. Jadi yang namanya mati itu kapan saja bisa terjadi. Mau kita bagaimana? Kita usaha apa? Bakal mati. olahraga biar sehat banyak orang olahraga sering mati juga <laughs> ada bahkan yang lebih cepat juga tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga bukan bukan itu maksudnya artinya selain sesuatu selain Allah tidak bisa menentukan kematian semuanya yang menentukan kematian adalah Allah. Kita hanya bisa berusaha saja menjaga kesehatan kita. Ya. Menjaga kestabilan tubuh kita. Menjaga kesehatan itu juga wajib. Ya. Tapi Menjaganya, kita tidak memberikan bekas panjang pendek umur kita. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan kita bilang, "Makanya olahraga terpanjang umur, eh, makanya olahraga tersehat, eh, yang sehatin siapa?" Allah, Allah. mudah-mudahan Allah kasih sehat. Olahraga biar teratur, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Jangan salah ngomongnya. Ya. Ya. Yang lagi rame kan orang ini pakai kalung ini biar sehat. Eh, itu bisa salah. Lagi nempel di sini, selalu dipakai kapan waktu itu bahaya untuk akidah kita. Hmm. Yang penting kita makan teratur ya. Lalu tidur juga ada ya teratur art artinya diberi tidur juga istirahat diberi istirahat juga ya olah kita olahraga kita kalau memang ada waktunya. <laughs> kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang panjang pendekkan umur kita, Allah. Yang menghidupkan dan mematikan kita adalah Allah. Itu harus yakin sepenuh hati kita itu. Jangan sampai kita salah berkeyakinan. Ada orang mempunyai, dia punya alat terapi kesehatan supaya jangan setruk. Eh, yang punya setruk <laughs> itu ada begitu. Artinya, apa? semuanya adalah allah. Allah. Kita cuma berusaha dan berusaha. Semuanya yang menentukan. Allah. Tapi bukan berarti kita enggak usah olahraga bukan punya waktu silakan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. <tuh> Walau kuntum fi burujin fi burujin husunin sekalipun kamu berada di benteng benteng ya. musayyadah musayyadatin murtafiatin benteng yang tinggi sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi fala kita maka oleh karena itu jangan kamu takut akan berperang khaufal mauti, akan takut mati jangan takut mati wa intusibhum aylauda hasanatun dan jika menimpa dan jika ya, mendapati akan mereka artinya orang Yahudi hasanatun oleh kebaikan khasbun kesuburan wa'satun keluasan umpama luas rezeki yaqulu berkata mereka orang Yahudi hazihi min indillah katanya ini adalah dari sisi Allah wa in um dan jika menimpa kepada mereka oleh keburukan jadbun wa balaun apa pailitnya pacaklik dan bala kama hasala sebagaimana hasil sebagaimana hasil terjadi maksudnya lahum bagi mereka inda kunumin nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya nabi sallallahu alaihi wasallam al madinata ke kota madinah <coughs> yaqulu mereka berkata hadhi indika kata mereka orang yahudi ini dari sisi engkau ya muhammadu wa muhammad <coughs> Ay, maksudnya bisuk mika ini disebabkan kesialan engkau wahai Muhammad katanya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi. Ini jeleknya orang Yahudi. Jeleknya orang Yahudi. ya yeah. jeleknya orang yahudi ya yeah. kalau mereka mendapati kebaikan mereka mengatakan ini dari sisi Allah ya yeah kesuburan dibilang ini dari sisi Allah keluasan harta ini dari sisi Allah kemudian kalau menimpa kepada mereka kesusahan musim pacaklik bala dibilang apa ini disebabkan kesialan engkau Muhammad Allah ini buruknya orang Yahudi Yahudi yang buruk. Hmm. Yahudi yang buruk. Kul katakanlahum kepada mereka. Kulun semuanya. Minal hasanati wasayyati min indillah. Min kibalihi. Semuanya baik dari yang baik maupun yang buruk. Itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala min dari arahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang baik, semua yang buruk itu datangnya dari Allah. Ya. Semuanya ditentuin sama Allah. Kita umur kita panjang, kita maunya kan begitu ya panjang. Dari siapa tuh umur? Dari Allah. Umur kita pendek dari siapa? Dari Allah. Sehat dari siapa? Dari Allah. Sakit dari siapa? Dari Allah. Lagi enak-enak ada aja sakit. Ya Allah. Mau pergi kita umpama mau bertamasya eh anak sakit. Ya Allah. Gimana rasanya tuh? Ada aja lagi. Maka kita harus beriman itu dari Allah. Sakit sekali dua. babanya sakit, masuk ke rumah sakit. Anaknya sakit, masuk ke rumah sakit. Dua-duanya di obnam. Masya Allah. Itu kodarullah. Minallah, minindillah. Itu dari sisi Allah semua. Kita terjadi begini, terjadi, ah, ada aja orang usil sama kita, ada aja orang jahat sama kita. Itu dari Allah hadapin, terimain itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Diuji itu keimanan kita. Seberapa besar kita punya kesabaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meyakini ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. pengen dilihat pantas nggak kira-kira kita didudukkan di makom yang tinggi layak enggak kira-kira kita mendapati derajat yang tinggi pangkat yang tinggi jabatan yang tinggi min indillah dari sisi Allah pantas apa kagak kalau sabar banget ulul azmi pangkat nabi yang paling tinggi setelah ya setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, kenapa tuh? Karena mempunyai kesabaran. Begitu pula kita. Kalau kita punya kesabaran yang tinggi, nah, layak mendapati pangkat yang tinggi. Jadi kalau kamu kepengen punya pangkat yang tinggi, sabar ya. Sabar. Nah, biar kita bisa sabar dekat sama orang yang sabar. Sabar. Dekat-dekat nama yang sabar, ngaji susah banget ya Allah. Kalau nggak sabar, berhenti. Itu yang berhenti nggak sabar. Jadi berhasil nggak tuh kira-kira? Enggak. Sabar. Pengen punya anak soleh, kemudian dia main ulah. Kita gaplok. Kupuk, kupuk, Trauma gak tuh bocah? Trauma. Itu enggak bagus perkembangan akhlaknya ke depan. Jadi harus dengan kesabaran. Sabar. Pengen kaya korupsi. Sabar enggak tuh orang? Kagak sabar. Pengen kaya sabar, usaha biar ulet, tapi usahanya biar bener. Dagang, dagangnya biar benar usaha buka usaha buka usahanya biar benar menjadi <tuh> kiai pengen jadi kiai biar benar sabar ngaji terus pengen jadi kiai kagak mau ngaji ya, <tuh> menjadi kiai tidur mulu pengen jadi wali malam tidur mulu begadang ya <laughs> maksudnya pak jangan banyak banyak tidurnya dan macam-macam itu semua sabar dunia akhirat sabar 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 Hmm. Kalau nggak sabar, penyesalan yang akan dia dapati. Tuh dia tuh teman gue dulu tuh ngaji, mandi jadi kiai gue kagak. <laughs> Kenapa dia sabar? Itu banyak cerita yang kayak begitu temen gua gua tahu masih kecilnya iya ente tahu masih kecilnya mana ente berhenti ya kagak apa yang membedakan itu antara dia dengan kamu ya sabarnya itu dia sabar ente nggak sabar 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 Orang melakukan kemaksiatan, kenapa? Karena enggak sabar. Coba kalau dia sabar. Enggak, jangan, 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 jangan. Dia enggak kerjain. Enggak sabar. Orang melakukan perzinaan, kenapa? Enggak sabar. Mana dikit lagi mendapat, ya, dikit lagi akad. Dia berbuat yang diharamkan. Enggak sabar. Aturan sukses menjadi pasangan keluarga suami istri yang mulia dunia akhirat jadi kagak. Ya memang Atta ibu kaman memang. Tapi kalau bisa kan jangan. Ya, kalau bisa jangan. Bukan kalau bisa usahakan supaya bisa. Raih yang terbaik. Kerahkan segenap tenaga kita. Yeah. untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada berbuat maksiat. Jangan. Yeah. Biasain dari masih dini jangan berbuat maksiat. Minimal perbuatan kita mubah. Mubah juga berpahala. Niatin tidur buat ntar malam mau ngaji termalem mau ngajar. Biar apa? Biar nggak gagal paham gitu. Famali haula'il <laughs> ladzi la Mengapa orang itu? Maksudnya orang munafik, mereka kaum itu. La yakaduna yafqahuna hampir mereka enggak paham. Hampir mereka gagal paham, hampir aja. Ai la yuqrinu la yuqribuna hampir mereka tidak ayafhamu, hampir mereka tidak paham. Kau kata anak sekarang hampir gagal paham ya. Hmm. Hadisan Akan satu pembicaraan. Akan satu pembicaraan. Hadisan. Yulqo yes. ilahim. Yang dilemparkan kepada mereka. Yang diberikan. Kepada mereka. ma istifhamu ta'jibin. maknya adalah istifham ta'jubiah. Fama liha ini. Jadi bisa juga jadi artinya apa? Alangkah. Atau juga mengapa. Alangkah mereka itu. Betapa mereka itu. Bisa begitu juga. Hmm, kalau tak ya biasanya begitu. Betapa mereka itu orang munafik. Hampir saja tidak paham. Min farti jahlim. Dari sangat bodohnya mereka. wa nafyi muqarrabatil fi'li ashaddu min nafyi dan menafikan ya muqarrabah fi'li ya apa ya hampir-hampir tidak paham hampir-hampir enggak paham ashaddu itu lebih sangat min nafyi daripada menafikannya daripada kagak paham sama sekali Ma asobaka. Ayu ali insanu min asanatin Apa-apa yang Mendapati kamu Mendapati engkau wahai manusia Min asanatin daripada kebaikan Khairin kebaikan Faminallahi Maka itu datangnya dari Allah Atatska fadlan minhu Datang ia kebaikan Kepada engkau Fadlan minho Sebagai bentuk karunia dari Allah ya semata-mata anugerah dari Allah begitu juga bisa artinya wama asabaka dan apa-apa yang menimpa kepada engkau min sayiatin daripada keburukan ya. bala ya famin nafsika maka itu datangnya dari diri engkau Atatska dia dia datang kepada engkau Hai surat tak sekira engkau telah melakukan Ma sesuatu akan sesuatu yang mewajibkan dia minazunubi daripada dosa jadi kalau kita mendapati kebaikan itu datangnya dari Allah sebagai bentuk karunia dari Allah kemudian kalau datang keburukan dari diri kita itu dari disebabkan disebabkan dari diri eh kalau ya ap, apabila sesuatu keburukan datang kepada kita, keburukan menimpa kita, bala, bencana menimpa kepada kita, itu disebabkan dari diri engkau, diri kita. Bala itu keburukan itu datang kepada kita lantaran apa? Kita melakukan dosa. Jadi dosa bisa menyebabkan kita menjadi sengsara. Susah. Susah duit. Hmm. Ini yang ya. <laughs> duit cari ke kiri, ke kanan, kagak ke ketemu-ketemu. Allah. Minjem sono kemari, sono kemari. Ya Allah, susah banget. Ada orang yang kayak begitu. Ada juga orang yang sakit. Macam-macam dah. Tapi tidak semua ya, sakit itu disebabkan dosa, bisa juga unti, un, untuk dinaikin pangkat derajat. Kalau untuk diri kita, kita ngelihat kita banyak dosa. Kalau kita ngelihat orang, ya kita berhusnuzon saja, jangan seuzon. Wa arsalnaka kak? Dan kami telah utus engkau, ya Muhammad, wahai Muhammad, dinasih kepada manusia, rasulan, sebagai rasul. Halun menjadi hal, hal kadarnya seorang rasul. Mu'akidatun, hal yang menguatkan. Wa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Ala risalatika atas kerisalan engkau. Mayyuti'il mayyuti'ir rasul. Siapa saja yang taat kepada rasul, taat amar rasul. Faqad ata'a Allah, maka sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawalla Siapa saja yang berpaling a'radha dia berpaling antu'atihi antu'atika daripada taat kepada engkau fala yuhimannaka. maka Janganlah ia membuat sedih engkau. Ya, yuhim boleh dari ahamma yuhimu. Boleh juga dari hamma yahumu. Ya. Ketemu ya. Nun taukid sakilah. Ya. jadi yuhimanaka. Boleh juga ya hu Boleh begitu juga. Mananya la Fama arsalna ka alaihim maka tidaklah kami utus engkau kepada mereka sebagai ya hafizah, pemelihara hafizan ya yang memelihara li bagi amal amal mereka bal bahkan ya sebagai pemberi peringatan wa amruhum dan kepada kamilah ya kembali perkara mereka Fanu, fanu jazim maka kami balas mereka. Wahaja kau amri bil kita ini ya, sebelum perintah dengan berperang. Ini sebelum perintah dengan berperang. Wahyakuluna dan mereka berkata, ail munafikuna orang-orang munafik. Iza jauhka Apabila mereka datang kepada engkau, kata mereka orang munafik amruna ta'atun kata mereka. Perkara im kami ini adalah perkara ketaatan laka kepada engkau. Fa iza baruzu, maka apabila tampak uh, ya, tampak mereka maksudnya kharaju. Mereka keluar, orang kalau keluar kan tampak. Ya. Yeah. Ini indikator dari sisi engkau bayyata ta'ifatun minhum maka ia mengatur siasat bayyata di malam hari yeah. oleh satu kelompok minhum daripada mereka ini orang munafik ya. Yeah. ta'i fitai dengan mengidgomkan ta pada tok wa tarkihi dan meninggalkannya ai admarat artinya ia menyembunyikan dia menyembunyikan ghairal ladzi taqulu akan selain yang ia katakan laka kepada engkau ya ia takulu ia ka taifatun laka kepada engkau fi hudurika pada hadirnya engkau minat taati daripada taat nak artinya maksiat kepada engkau. ya Jadi di depan cakep di belakang jelek orang munafik. Wallahu yak tubuh dan Allah Taala menulis yak muru bikats bin ia memerintahkan dengan menulis ma yubayy ya apa yang mereka ya atur siasat bikin siasatnya nyubanyituna ini hmm. siasat yang mereka atur di malam hari ya mayubayituna bata itu artinya, Asal kata nginep ya bata asal kata nginep apa yang mereka inepin jadi atur siasatnya di malam hari ya sampai bermalam-malam mengatur siasa. Fisoha sohai Pada catatan amal mereka, pada catatan mereka. Liu jazu alaihi liujazau alaihi supaya liujazau alaihi supaya mereka dibalas atasnya. Faarid anhum besophi maka faarid berpalinglah engkau anhum dari mereka besophi dengan maaf, ya, dengan memaafkan. Jadi maafin aja. Mau tawakal dan bertawakal engkau Allah kepada Allah. Sik Percayalah engkau kepada Allah. Fa Maka sesungguhnya Allah mencukupi engkau. Jadi percaya sama Allah. Yang penting kita udah usaha, kita ibadah, cukup. Oh kita usaha, kita ibadah, cukup. Asal jangan utang banyak aja itu. <laughs> Ini yang membuat jadi mati semua pencarian utang. Makanya orang utang nggak ada yang cakep. Baik personal seorang, artinya seorang individu maupun satu instansi, ya ataupun satu negara yang namanya utang siapa aja nggak ada yang cakep. Enggak ada yang cakep ceritanya orang utang tuh udah bagus banget sukses ya utangnya aja masya Allah sampai ya satu miliar cakep jelek tuh orang orang gila yang bilang cakep bagus banget dia dalam memimpin kenapa utangnya sampai triliunan masya Allah luar biasa ini yang gila yang mana kira-kira <tuh> Otak yang tertukar Jangan dibiasakan ngutang. Mau beli ini ngutang, mau beli ini ngutang. Jangan. Dari sejak sekarang. Jangan biasain ngutang. Kalau udah biasa ngutang susah. Nggak boleh ngelihat orang mau minjemin duit apalagi di zaman sekarang pinjaman online naudzubillah jangan sampai jadi siapapun orangnya kalau utangnya banyak itu nggak bagus jelek apalagi sampai keburu mati belum dibayar lihat matinya kalau kagak jelek siapa aja ya kalau kagak jelek lihat orang yang mati meninggalkan utang, kagak ada yang tanggung dia punya utang. Betapa nggak jelek. Nabi nggak mau sembayangin orang yang punya utang. Nabi nggak mau sembayangin. Nggak gak Ada yang mau tanggung gak enggak? Enggak. Kalau ada yang tanggung baru Nabi sembayangin. Jadi jangan biasain utang ya. Siapa aja yang punya utang ya keburu mati belum dibayar mau dia pribadi organisasi negara sekalipun apalagi negara dia buat utang negara bikin ngelembung bikin gendut orang kalau gendut cakap jelek eh maaf salah ngomong <laughs> kelepasan Cakap 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 <laughs> Ya. Yeah. Biasa orang kalau badannya gemuk mukanya ganteng dan cantik biasanya. Yeah. <laughs> <Ayo. Yeah. laughs> Biar jangan diancem. <laughs> <laughs> Jadi jangan ya berhutang jangan jangan berhutang berusaha semaksimal mungkin ya yang bagus apa ya dermawan rajin memberi rajin sedekah itu yang bagus bukan berhutang bukan rajin ngutang bukan <laughs> lihat warisan orang meninggal dunia ya yang pertama kali dia harus bayar apanya utangnya tunaikan wasiat lalu utangnya iya kalau dia punya harta kalau kagak oh kalau kagak gimana nah, itu jadi jangan sampai jangan sampai billahi wakila dan cukuplah dengan Allah sebagai wakil. ilai hal keadaannya diserahkan kepada Allah. Jadi wakilan tuh ya, selain kepada Allah, selain urusan kita sama Allah udah selain percayakan sama Allah. Apalah أف... ya ya? Apakah tidak mereka itu ya, mengapa mereka tidak berpikir ya taammaluna merenungkan Al-Qur'an akan Al-Qur'an wa minal ma fihi maani dan apa-apa yang padanya daripada makna-mana al-badi'ati yang indah. Ya. Yeah. Jadi di dalam Al-Qur'an terdapat makna-mana yang indah. Walau kana min indi jikalau ada Al-Qur'an dia dari sisi selain Allah lawajadu fi ikhtilafan kasiran. Ini saya mereka mendapati dalam Al-Quran itu perbedaan yang banyak. Karena dari Allah, Masya Allah luar biasa. Al-Quran keautentikannya dari Allah dan sampai sekarang terjaga keautentikannya, ya, ini menandakan betul-betul firman Allah dan tidak ada yang meragukan kalau Al-Quran itu adalah firman Allah. Nggak ada yang meragukan. Al-Quran itu mutawatir. Maka dikatakan Qat'iyus subut. Tidak ada Qat'iyus subut. nggak ada. Semuanya Qat'iyus subut. Artinya apa? Datangnya Al-Quran bahwasanya itu Al-Quran diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak dimungkinkan akan dustaknya. Itu disebut dengan khobar mutawatir. Tidak ada yang meragukan Al-Quran. Tidak ada. Satu orang pun tidak ada yang meragukan. Qat'iyus subut. Nah kalau hadis ada dua. Ada ya, qat'iyul urut, ada zonil urut. Kot iul urut itu hadis mutawatir, zon iul urut ya itu hadis ahad makanya banyak orang mengkritik hadis Alquran mereka nggak bisa kritik kuat, kalau hadis ada celah yang mana tuh hadis ahad ada celah orang. mereka tapi alhamdulillah ulama kita punya disiplin ilmu yang luar biasa, yang sampai sekarang terjaga ya, ya keoriginalannya, ya masya Allah. Apa tuh ilmu Mustalahul Hadis, Subhanallah itu luar biasa pemikiran yang jenius itu, ya. nggak pakai komputer kagak, nggak disimpan dalam software apa gitu nggak. Tapi disimpan di dalam kedisiplinan suatu ilmu yang luar biasa. Insya Allah. Untuk mengukur ini hadis sohya atau enggak. Bukan tidak ada orang yang ingin merusak hadis. Oh Sangat banyak orang-orang orientalis mereka apal Al-Quran. Dari depan, dari belakang, apal tapi dipelajarin Al-Quran, dihafalkan Al-Quran buat apa? Untuk menghancurkan Islam. Dia tentang di situ, tapi Alhamdulillah Allah jaga semuanya. Allah jaga. Ya. Jadi andai kata-kata Allah Jikalau ada dari sisi selain Allah, ya, ini, ini Allah yang ngomong. Jikalau ada dari sisi selain Allah, ini saya mereka mendapati dalam Al-Quran itu perbedaan yang banyak. Tanah kudon. ya, tanah kudon. firma saling berlawanan pada makna mananya. Ya, watabayunan finazmi, dan ya, perbedaan pada nazumnya ada beda-beda entah sini begini, sini begitu. Tapi datangnya dari Allah. Eh. Enggak. Ini datangnya dari Allah semuanya sesuai. Allahu a'lam misawal. Wa idza ja Uh whom um